Keaslian ijazah Pak Jokowi adalah sah dan asli. SMA itu tahun 70, lulus 76. Berarti masuknya SMA di tahun 77. Masuk SMP tahun? SMP, sorry. SMP, saya lulus SMP, ya. Itu tahun 76. Ya, lulusnya. Kemudian kan langsung daftar di SMA. 77. Tahun 77. Karena kan saat itu adik panjangan Bapak saat ya di tahun 78 oke. Kelas berapa? Kelas 2 berarti di kelas 2. Iya. Di kelas 2. Clear berarti. Clear. Di kelas 2. Di kelas 2. Ya. Artinya selama ini Pak Jokowi aktif enggak Pak di mungkin di forum alumni seperti apa Pak? Kalau untuk itu Pak Jokowi jarang sekali aktif. Baik di alumni yang jelas yang saya tahu itu di alumni sekolah saya SMP SMA 6. Ya. Ya itu beliau jarang sekali aktif. Ya. Bahkan di sini adalah saya salah satu ketua yayasan SMA. Saya pernah mengundang beliau untuk meresmikan stadion yang kami bikin, kami sumbangkan kepada sekolah, tapi beliau tidak bisa hadir. Ini undangan saya kepada beliau 19 Maret 2021. Pak izin. Ya. Ini mungkin agak diluruskan di medsos beredar kan itu kan SMPP Pak. Iya. Ya. Betul SMPP. SMPP betul. Dari keterangan salah satu orang yang sekolah di SMA 5, yang beredar di medsos adalah berdirinya SMA 6 itu 2 tahun setelah SMPP. Tolong dijelasin Pak, itu SMPP itu kok ada perubahan, kok ada tanda tangan lain lagi tuh Pak? Mohon dijelaskan. Untuk proses di berikutnya kami tidak tahu karena kami sudah lulus. Kami sudah lulus, di tahun 80 sudah lulus. 1980 kami sudah lulus. Berikutnya kami tidak tahu dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Sehingga di sini stempel yang ada di ijazah disebutkan adalah SMPP. SMPP dalam kurung SMA 6. Dalam kurung SMA 6. Iya. Dulu memang ini SMPP. Sebut aja seperti itu. SMPP dalam kurung SMA 6. SMA 6 dulu. Iya, iya. Sesuai sudah dengan stempel. Plangnya itu. Sesuai dengan stempel. Okay. Ini bisa di stempelnya. Iya. Nah, ijazah itu dikeluarkan tahun berapa, Pak? Tahun 80. Kok bisa jadi apa? Lak SMA 6. Kan SMA 6 belum lahir. Ini kan dari stempel yang ada. Legalisir. Bukan dari stempel yang ada. Stempel yang itu bukan yang legalisir. Bukan legalisir, ya, ini stempel yang ada mengatakan SMPP dalam kurung SMA 6. Nah, artinya saat itu sudah dipersiapkan untuk menjadi SMA 6. Oke. Rasanya agak tidak rasional, kita semua tidak tahu agenda pemerintah atau Menteri Syarif Thaiyib saat itu akan dikembalikan menjadi SMA umum. Nggak saat ada. Itu bukan Syarif Thaiyib, tapi Daud Yusuf. Syarif Thaiyib Pak, saya angkatan Pak. Syarif Thaiyib membuat SMPP itu di tahun. Ya oke. Okay, saya tidak mau berdebat di situ. Saya nggak mau berdebat di situ. Saya hanya berdasarkan data atas stempel yang ada di ijazah yang saya miliki. Iya. Saya berdasarkan itu aja. Bapak clear ya, ini Bapak siapa ya? Atau Pak ya? Ini ijazah Bapak asli ya? Bapak Bambang Surojo. Teman Pak Jokowi. Ada atau jalan kurung, bukan atau. Ada dibuat tahun 80. Iya. Kalau yang ijazah Pak Jokowi mana Pak? Lihat aja. Pak Bambang Surojo, seberapa kenal Anda dengan Pak Jokowi? Saya cukup kenal dengan beliau karena saya teman sekolah. Main bola bareng Pak? Ya kalau olahraga. Pak, kalau Bapak temannya Pak Jokowi. Pak, kok enggak kelihatan Pak? Ya, turunin aja Pak. Pak, iya. Pak, iya ijazah Pak Jokowi juga di highlight lagi Pak. Iya boleh Pak. Gantian Pak. Apa yang paling berkesan Pak yang Bapak ingat dari Pak Jokowi waktu SMA? Yang paling berkesan saya dengan Pak Jokowi, beliau itu pintar, cerdas. Kemudian yang kedua, beliau itu sangat berempati dengan teman-temannya. Yang ketiga, beliau itu orangnya pendiam. Oke. Iya. Itu kesan yang saya tangkap dari. Naik apa dulu Pak Jokowi ke sekolah?
ini penting nih. Motor apa sepeda? Sepeda motor. Sepeda motor. Sepeda motor. Yang apa? CB Honda. Bukan. Waktu itu ada LS kalau nggak salah ya. Yamaha LS. Ya, warna hijau. Yamaha LS warna hijau. Yamaha LS. Bapak hari ini datang ke sini agendanya sebagai saksi atau gimana? Agenda saya kebetulan saya ada di Jakarta. Saya dari Solo. Di Jakarta kemudian ada berita sidang ini makanya saya datang ke sini. Bapak habis pertemuan dengan di sana dengan Pak Jokowi? Untuk ketemu dengan Pak Jokowi itu pernah saya diundang di sana. Kami teman-temannya sekolah pernah diundang di sana. Berarti Pak, berapa Bapak yang hadir waktu itu, Pak? Teman-teman sekolahnya satu. Pak Jokowi, Pak. Ijazah Pak Jokowi, Pak. Biasa foto Jokowi Pak. Saya pinjam bentar, Pak. Lihat ya. Berarti Pak, Bapak memang dari Solo sudah menyiapkan ijazah Bapak. Ini selalu ada di tas saya. Kenapa, Pak? Selalu ada di tas saya. Ya karena kalau karena waktu saya berangkat ke sini sudah ada isu-isu tentang ijazah palsu. Sehingga saya perlu mempersiapkan dokumen yang saya miliki. Berarti Bapak emang sudah merencanakan untuk hadir. Kalau untuk hadir di sini saya tidak merencanakan karena tidak tahu ada sidang. Ya? Saya sedang di Jakarta. Bisnis, Pak? Bisnis atau kerja? Ya, ada pekerjaan. Sejak kapan di Jakarta? Saya 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu. Kemudian ada baca di medsos ada sidang hari ini, makanya saya meluncur ke sini. Bapak tahunya isu ijazah palsu sejak kapan, Pak? Was dari tanggal 21 September yang saya tahu. 21 September ijazah ya. Palsu ya. Iya, saya tahunya dari situ. Iya. Oke. Okay. Dulu main bola apa sama Pak Jokowi, Pak? Ya salah satunya main bola, salah satunya main voli, ya namanya olahraga sekolah. Hal yang paling terkesan Pak Jokowi perubahan apa nih, Pak? Dari zaman SMA sampai sekarang. Perubahan yang paling kesan saya kira tidak ada ya, yang dari dulu yang saya mengenal Pak Jokowi itu orangnya seperti itu, low profile. Iya, low profile itu aja yang paling saya tahu. Yang Bapak tahu itu keluarga Pak Jokowi itu ada berapa ini, Pak? Untuk Pak Jokowi saya tidak kenal dengan keluarganya ya. Tapi Pak, tadi harus disebutkan SMA, tadi ada grup SMA lah. WAG, ada WAG SMA nggak, Pak? Kalau untuk WA SMA ada, tetapi Pak Jokowi tidak ada di situ. Itu Pak Jokowi tidak ada. Grup SMA. Grup SMA, ya. Tapi Pak Jokowi tidak ada di situ. Berarti teman-teman Pak Jokowi semuanya tahu ya soal gugatan ini. Ya? Tahu, sangat tahu pasti. Ya paling tidak kan tahu dari media-media yang ada. Oke, Pak. Selain Bapak, siapa saja Pak yang mengenal apa Pak Jokowi? Yang tahu Pak Jokowi satu kelas siapa? Pasti semuanya kenal kan, Pak? Mungkin bisa disebutkan nama-namanya. Ya, salah satunya yang teman satu kelas, di situ ada namanya Pak Bob Indiarto, ada Pak Sudirman, kemudian ya. Ada Ibu siapa ya namanya, ada Ibu Ria. Ya. Kalau Ibu Ria itu dari mana, Pak? Dari Solo juga. Solo juga. Ya, semua Solo ya. Kalau yang tetangga yang kira-kira paling dekat dengan Pak Jokowi rumahnya siapa? Waduh, saya kurang tahu itu. Kurang tahu ya. Saya kurang. Kalau Bapak sendiri? Maksudnya rumah saya. Ya, rumahnya. Saya cukup jauh. Pak Jokowi di Sumber, saya di Pajang. Iya, jadi sekira ya. Kalau ke sekolah itu berapa kilo itu sekitar? Kalau saya menuju ke sekolah kurang lebih 6 km. 6 kilo Pak Jokowi? Ya, kalau Pak Jokowi ya kurang lebih 4 km. 4 kilo, dekat, berarti lebih dekat Pak Jokowi lebih dekat ya? Pak Jokowi daripada saya. Saya di ujung kampung, di ujung kota. Selain dulu berinteraksi dengan Pak Jokowi, katanya Pak Jokowi pintar. Pak Jokowi dalam sekolah, pintar dalam hal apa ini? Ya. Pelajaran apa? Dalam semua pelajaran. Semua pelajaran Pak Jokowi? Ya, semua pelajaran dia punya nilai-nilai yang bagus. Ya. Bakat apa nih yang Bapak ketahui ini selain main bola terus lain sebagainya ketika SMA? Ya salah satunya dia musik kan, dia kan penggemar Metallica itu kan ya. Salah satunya itu. Jadi sejak SMA dia penggemar musik Metallica? Iya. Ini yang agak serius Pak, apakah teman-teman Pak Jokowi nantinya juga akan melakukan seperti Bapak ini menunjukkan ijazah asli di grup WA-nya teman-teman itu? Itu saya kurang tahu ya, karena saya tidak berinteraksi dengan teman-teman, tetapi yang jelas pasti ada satu gerakan yang akan mereka lakukan juga dengan keberanian saya melakukan seperti ini. Oke. Yang saya tahu kan ini baru Bapak ini yang hadir ke sini. Ya. Kira-kira di grup WA itu ada obrolan-obrolan dari teman-teman yang lain nggak yang mau menunjukkan ijazah? Karena ini ditunggu oleh teman-teman media sebenarnya.
Jadi begini Pak, Mas, saya sudah menyampaikan di awal tadi bahwa Pak Jokowi itu sudah menyampaikan pesan kepada kami, jangan pernah menjual nama saya, jangan pernah apa nama, jangan pernah menjual nama saya, jangan pernah mengaku-ngaku teman saya, jangan pernah minta pekerjaan dari saya. Ini yang menjadi kegamangan teman-teman untuk melakukan bahasanya Pak counter. Ada kegamangan di situ. Tapi di sini saya mengatakan ini harus ada yang berani. Dan saya berisiko dalam artian bisa jadi Pak Jokowi akan enggak berkenan dengan saya. Bisa jadi akan dalam tanda kutip marah juga dengan saya. Tapi saya siap untuk itu. Karena ini demi kebaikan bersama. Demikian. Ya, terima kasih. Terakhir, apakah Bapak sudah dihubungi oleh kuasa hukum? Tidak, saya nggak ada hubungannya dengan itu. Bahkan persidangan ya. Itu pun saya nggak ada hubungannya. Ya Pak, ini ya Pak Bisa dilihat bahwa ijazah Pak Jokowi bisa disebutkan Pak surat tanda tamat belajar sekolah menengah umum tingkat atas. Itu juga persidangan. Ya, di situ ada tertanda Bapak Joko Widodo. Lahir 21 Juni 1961 ya Pak ya? Betul. Surakarta. Iya. Di sini anak dari Notomi Harjo. Betul. Telah berhasil lulus. Di sini apa? Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dulu sudah kepala kantor. Iya dulu itu ya. Masih Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Iya, Pedanka kan dulu. Iya, Pedanka ya. Iya, Provinsi Jawa Tengah. Iya. Tanggal 10 Maret 1980 ini, Pak. Iya. Nomornya 014-1.03-11.80. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 27 November 1979 nomor 0131/C/1/K/79. Ini namanya apa namanya? Sehingga yang bersangkutan dinyatakan tamat belajar sekolah menengah untuk UU umum tingkat atas. Pemegang surat tanda tamat belajar ini terakhir tercatat sebagai siswa pada sekolah menengah pembangunan persiapan di Surakarta. Oh, jadi sekolah pembangunan persiapan iya, ya. Iya, iya. Surakarta dengan nomor induk 69 ini 69 Pak ya. 69229. Surakarta 30 April 19 berapa ini? 80. Kepala sekolahnya Dr. Randes Sukijo. Iya. NIP 150430349. Pak legalisir terakhir ini kapan Pak? Saya kurang tahu. Karena ya. Saya dapat dari medsos juga ya. Itu perimperinan bro. Ini perimperinan. Iya, perimperinan ya. Iya, iya. Kalau yang berkembang adalah dikatakan palsu, Bapak meyakini bahwa ini ijazah dan merasa bahwa ijazah ini tidak palsu. Tidak dan, palsu. Bapak siap dijadikan saksi di persidangan? Siap. Ya. Pak, mungkin ini agak dilakukan duluan sebelum pidanya Pak Bambang Trinal. Gimana tanggapannya Pak? Saya dalam hal ini tidak bisa menanggapi karena kehadiran saya di sini bukan dalam rangka menghadiri persidangan ini. Saya tahu ada persidangan dari saya membaca berita media sosial bahwa hari ini ada persidangan. Okay. Itu ya. Jadi mohon maaf. Bapak saya ingin menghadiri persidangan? Iya, saya menyaksikan dan menghadiri persidangan seperti apa. Tapi kemudian tadi ada wartawan menyapa Bapak atau Bapak menyapa wartawan dulu? Saya menyampaikan. Oh, ya, saya menyampaikan teman saya itu namanya Pak Jokowi itu. Oh, gitu. Oke. Ya. Ya, Bapak dulu waktu satu kelas berapa orang ya, Pak ya? 41 tadi. Untuk kelas 3-nya 41. 41 ya, kelas 3-nya. Tapi Pak Jokowi dulu jurusan apa itu? IPA. Bapak jurusan IPA. Sama satu IPA. Kelas betul. Satu kelas. Pernah satu bangku enggak? Iya. Satu kelas. Kalau satu bangku ya kadang kami kan kadang pindah-pindah, kadang bisa sebangku, kadang bisa berbangku yang lain. Iya. Melurus. Oke, saya kira cukup ya. Iya, Pak. Cukup, ya. Terima kasih. Pak, satu lagi, Pak. Iya. Dulu waktu SMA Pak Jokowi naksir siapa nih? Ini ke siapa? Tahu Pak Jokowi. Oke,
yang dalam itu Pak Jokowi tidak pernah berpacaran. Oke. Karena pendiam, beliau itu pendiam. Ya, ya. Tapi benar nggak sih Pak yang beredar kalau beliau sempat tidak naik kelas itu? Tidak ada, tidak ada. Berarti full naik kelas terus. Full naik kelas terus. Full naik kelas. Ranking apa waktu itu katanya pintar? Kalau untuk ranking, ya pasti kalau dia tuh selalu di tiga besar, 1, 2, 3. Cuma saya ingat yang tidak ingat yang di kelas 3-nya di ranking berapa. Oh, jadi cuma dari, selalu di tiga besar. Dari kelas 1 sampai kelas 2 itu 3, selalu ya. 3 besar. Ya. Kalau Bapak gimana Pak waktu itu? Kalau saya pas-pasan. Bapak punya pacar nggak waktu itu? Sama nggak punya pacar. Pak, pesannya terhadap Pak Jokowi dan masyarakat Indonesia terhadap hiruk-pikuk ijazah di. Ya, jadi pesan saya terhadap Republik ini adalah untuk Pak Jokowi tetaplah bekerja sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Presiden Republik Indonesia. Untuk hal-hal yang seperti ini tidak usah dipikirkan karena teman-teman pasti sudah tahu semua juga. Terima kasih. Kan pihak UGM kan sudah mengklarifikasi. Kalau untuk UGM kemudian, saya kemudian kan ada gugatan seperti ini. Yeah. Dan sebenarnya kalau Bapak ini menyaksikan nggak sih dulu benar bahwa Pak Jokowi itu ijazah lulusan di SMA. Kalau yang kuliah saya tidak masuk ke wilayah itu karena saya enggak berinteraksi dengan beliau. Pak Jokowi kuliah, Bapak tidak kuliah. Iya. Oke. Okay. Saya kuliah enggak tapi bukan UGM. Bukan UGM kan juga. Ya, teman yang lain. Teman SMA. SMA. Surakarta. Ya, pesan terhadap masyarakat terhadap maraknya isu ini. Ya sederhana saja untuk tidak tanggapi. Karena keaslian Pak Jokowi, keaslian ijazah Pak Jokowi adalah sah dan asli. Ya, mungkin terakhir nih kita menunggu nih Pak dari media teman-teman lain seperti Bapak ini, terutama teman sekelasnya Pak Jokowi ya. Mungkin Bapak bisa sampaikan juga pada teman-teman Bapak yang satu kelas minta klarifikasinya. Oke, kepada teman-teman Pak Jokowi terutama dari angkatan 1980 untuk monggo kita bersama untuk kita mendukung ya dan untuk kita memberikan statement keabsahan ijazah yang dimiliki oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo. Demikian yang saya sampaikan untuk teman-teman di Solo. Terima kasih.